Assalamualaikum guys, ini kita rencana mau merubah sampan kaya. Pakai mesin Robin. Kita mau buat dia pakai mesin guys ya, mesin Robin. Ikuti terus pengerjaannya ya guys ya. Inilah yang mau kita restorasi memakai mesin Robin bang ya. Iya. Ini rencana pakai setir bang. Iya. Pakai setir ya. Dan ini rencana mau kita tinggikan lagi guys ya. Ini rencana dipakai lagi bang? Enggak lagi. Bikin tapak mesinnya ya. Oke bosku, ikuti terus sampai selesai ya pengerjaannya, dari part 1 sampai finishingnya nanti. Jangan sampai ketinggalan ya guys ya, pembuatan atau restorasi sampan kaya memakai mesin Robin. Ini pertama kali ini sejarah di dunia ya. Di dunia bang ya. Sejarah pertama di dunia nih guys. Pembuatan ini daripada tidak terpakai, dimanfaatkan. Dan ada juga ini kebetulan pesanan dari Bengkalis bang ya. Dari Pak Anu, Ujung Tanjung. Dari Ujung Tanjung. Oh, dari Ujung Tanjung. Gandeng sawit. Oh, dia ini digunakan di kanal nih rencana guys. Mau digunakan di kanal untuk menarik ponton sawit. Kuat nggak ini bang? Narik, aduh, kuat ya. Oke. Saksikan terus sampai selesai finishing guys ya. Restorasinya. Mana tahu jadi inspirasi buat teman-teman semua ya, memanfaatkan sesuatu yang tak terpakai lagi. Okay. Mantap. Nih ekskavator Dumai di bos gua. Oke. Mantap.
Guys, ini fungsinya untuk sayapnya guys ya, biar dia menjaga keseimbangan saat di atas air bosku. Karena guys, bodinya nggak lebar. Nah, karena bodinya kurang lebar bang ya. Karena ini kan kayak dayung guys ya, kita kasih mesin robin ini, jadi kita harus modifikasi dia biar dia di atas air itu stabil ya, tidak terlalu oleng. Cuma ini sepertinya lajunya luar biasa nih nanti guys, karena dia bodinya cuma panjang kira-kira 3,5 meter nih ya. Perahu dayung kayak yang ingin kita kasih mesin robin ini. Oke guys, saksikan terus sampai selesai ya, sampai nanti kita uji coba di atas air ya. Oke guys, mantap ya, jangan lupa guys. Tuh, Bang Asnawi Mekanik ya guys ya. Jangan lupa dukung terus channelnya ini, channel Asnawi Mekanik, agar dapat berkembang guys ya. Karena tanpa kawan-kawan semua, channel ini nggak akan berkembang guys. Oke, salam sukses. Mantap.